Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan selamat malam pada semua yang hadir pada malam ini. Pertama sebelum kita teruskan, kita test sound ya, boleh dengar ke suara? Yang ada di komen, boleh dengar ke suara? Jelas ke tak? Sekejap eh. Okay. Okay, jelas eh. Okay. InsyaAllah untuk malam ni kita punya stream peribadi unggul. Tajuk kita malam ni peribadi seunggul Nabi Muhammad daripada Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, yang akan menguplaslah serba sedikit berkenaan dengan peribadi seunggul berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana dah ada, dah masuk tu, boleh lagi ajak rakan-rakan lain untuk sama-sama kita turut serta kan, untuk sama-sama kita dapat ilmu yang bermanfaat pada malam ni insyaAllah. Dan sebelum kita mulakan, insyaAllah program malam ni dibawakan khas daripada Persatuan Mahasiswa Harmoni UiTM Shah Alam, yang mana sekarang masing-masing tengah dan mood cuti semester kan. So dalam beberapa 2 minggu lagi kan, lebih kurang kan. So awal bulan 10 kita akan bermulalah semester baru kan. Jadi nak kata malam ni kita panas-panaskan sebelum masuk semester, sambil-sambil kita dapat ilmu yang bermanfaat dan insyaAllah. Okay, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, kita buka dulu majlis kita malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insyaallah moga-moga malam ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Taala, dan sama-sama kita fokus dan dengar dengan baik-baik pengisian pada malam ini. Dan jika ada sebarang soalan, boleh type lah di chat, ruangan chat, dan nanti ada ejek yang bertugas akan take note lah berkenaan soalan-soalan yang daripada yang ada soalan lah daripada kita punya komen, insyaAllah. Okay, jadi dah excited ke kita nak mula malam ni? Boleh ajak lagi rakan-rakan lain untuk sama-sama kita turut serta pada malam ni. Susah ni kita kita nak dapatkan Ustaz Azlan Shah ni. Ni orang-orang antara orang-orang yang agak sibuk kan. Banyak yang Ustaz Azlan nak share pada malam ini yang bersama-sama dengan kita kan, student-student UiTM Shah Alam, insyaAllah. Okay, jadi kita boleh mula. Sebelum tu jemput pada Ustaz untuk sama-sama masuk. Tu dia Ustaz dah masuk. Nampak tak semua? Ustaz handsome hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ni Ustaz sekarang ada di mana Ustaz? Baru je sampai di rumah. Daripada kawasan Teluk Paling Megarang tadi. Sebelum live ni baru di rumah. Alhamdulillah. Ustaz baru sampai daripada rumah kan. Jadi terima kasih banyak lah atas pengorbanan tu kan. Ni kita nak bersiaran lebih kurang dalam sejam lebih. Jadi harapnya sama-sama kita berikan tumpuan apa yang Ustaz yang berikan. Okey Ustaz, tanpa membuang masa, saya boleh
serahkanlah pentas ni kepada ustaz, insya-Allah. Persilakan. Baik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma tsabbitna 'indal maut bila ilaha illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan, mudahkan dan berikan kita rezeki, kerahmatan untuk kita dapat sedikit peringatan daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun sedang berada di ambang bulan Rabiul Awal, bulan yang sinonim dengan banyak kuliah, banyak program-program yang bersempena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada bulan Rabiul Awal. Dan hari ini tentunya fokus adalah kepada sahabat-sahabat saudara-saudari daripada UiTM Shah Alam. Tapi tentu kita sebarkan ini secara live di social media. Jadi saya pun share di Facebook saya, rakan-rakan, sahabat-sahabat, bahkan guru-guru yang mengikuti sama-sama kita jadikan sesi ini satu sesi yang kita saling ingat mengingati. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Fadzakkir inna tanfa'al dzikra." Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu ada manfaatnya. Dan kalau kita lihat khususnya bila sebut tentang usia universiti lah, mahasiswa 18 sehingga 22, 23, lingkungan usia yang sangat kritikal pada waktu ini, ramai orang yang melalui fasa krisis identiti, dimula rasa masalah-masalah yang dihadapi itu terlalu besar, barangkali seluas langit dan bumi. Dan waktu ini juga ramai yang melihat kehidupan itu sama ada dia mengambil keputusan jalan yang yang baik ataupun dia melakukan banyak ketergelinciran ataupun kesilapan. Tapi apapun ia, tidak mengapa, kita nak renungkan bagaimana kehidupan Nabi SAW ni kita boleh ambil pedoman. Satu perkara yang menarik dan saya pun rasa agak lama berfikir adalah kita hidup di sebuah negara yang majoriti umat Islam. Kita tinggal di dalam satu suasana masjid banyak, surau di merata tempat, program-program keagamaan ini tak ada masalah lah, kat mana-mana pun kita boleh jumpa. Tapi kadang-kadang dalam situasi yang macam tu, kita panggil comfort zone, malah penghayatan kepada agama itu menjadi kurang. Kita terlalu terbiasa dengan slogan-slogan, retorik-retorik agama sehingga kita banyak menyebut tentang Quran, tentang hadis, tentang Rasulullah, tapi dia jadi satu ritual yang macam kosmetik. Dia tidak ada meaning, bila sebut tu tak rasa di hati, tak ada penghayatan. Tapi masing-masing rasa suasana ni, suasana Islami ni, orang aurat ramai, orang semakin bercakap tentang agama dalam semua bidang dan sektor. Sebaliknya, bila kita pergi jumpa rakan-rakan kita yang mungkin ada kesempatan duduk sekejap di luar negara, sewaktu mereka menjadi minoriti, pada ketika itu ramai yang menjumpai ataupun rediscover. Dia teroka dan jumpa balik kemanisan penghayatan Islam tu. Dia mula kenal for the first time siapa itu Rasulullah SAW, apa sebenarnya nilai Quran. Sebab dulu masa kat sekolah, benda tu just another subject. Dia lah subject yang wajib dipelajari, ada exam. Dan ramai yang pernah sebut bahawa dulu kita belajar agama, kita nak exam lah, kita tak ada penghayatan sangat, kita tidak ada nak rasa betul-betul di dalam jiwa tu bagaimana kita hidup ni sebagai pengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat latar hari ini, sahabat-sahabat saudara-saudari yang saya kasih sekalian, mahasiswa maupun rakan-rakan yang menonton di luar daripada UiTM Shah Alam, kalau kita lihat baru ni pun kita nampak trend ramai orang yang sedang mencari healing, kan? Ada lagu-lagu healing, buku-buku healing sedang menguasai pasaran, orang buat podcast healing, macam-macam, semuanya bertemakan healing. Dan healing itu adalah satu keadaan di mana ramai yang sedang mencari jalan untuk merawat jiwa yang kacau, jiwa yang rasa semak, rasa serabut,
Dan itu yang saya sebut tadi, pada usia ini, pada usia remaja, pada usia awal muda mudi ni, dia sedang dalam keadaan galau. Galau atau galau. Dia tak nampak mana arah tuju. So waktu ni mereka mencari, kita saya sendiri pernah melalui fasa yang sama, para kali sedang pun melalui fasa itu dalam bentuk yang berbeza. Kita mencari siapa yang nak jadi idola, siapa yang nak jadikan, siapa yang kita nak jadikan sebagai ikutan. Sebab kita ni memang manusia, satu spesies yang suka untuk mengikut ataupun mengimitasi seseorang ataupun sekumpulan manusia. Sebab tu orang suka tengok movie, tengok drama, kemudian ikut ikon-ikon selebriti, influencer ini. Sebab tu syarikat-syarikat yang keluarkan pelbagai produk ni, mereka gunakan ikon-ikon ini untuk dijadikan sebagai pelaris lah. Sebab orang nak ikut, kalau dia ni pakai shampoo ni, aku pun nak pakai shampoo ni. Contohnya lah. Jadi dalam pelbagai konteks, manusia mencari idola, mencari ikutan. Dan semua orang rasa macam, siapa yang boleh bagi aku petunjuk dalam melalui kesusahan-kesusahan hidup yang sangat sangat sukar. Dan sebenarnya, nak bocorkan rahsia, hidup akan semakin sukar selepas ini dan selepas ini. Tidak ada jalan selepas ini akan lebih mudah. Ujian ini macam kita belajar darjah 1, naik darjah 2, kemudian darjah 6, masuk sekolah menengah, seterusnya, examnya makin susah, syllabusnya makin tinggi dan makin tinggi. Demikian jugalah kehidupan ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah SWT firman dalam Quran, aku ciptakan manusia ni, dia akan melalui kepayahan dan kesusahan. Kerana itu sahaja satu-satunya jalan, kita akan grow. Kita akan jadi lebih matang, kita akan jadi lebih terbina peribadinya, lebih kuat. Tadi kita sebut tajuk ni, peribadi seunggul Nabi SAW. So ada satu hadis yang menarik, saya ingat menjadi kerangka besar lah kita bercerita tentang Nabi SAW. Nabi SAW pernah sebut satu hari, adalah satu hadis, Nabi kata, Asyaddan nasul bala al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para Nabi. Tummal amthal, fal amthal. Yang paling berat ujian ni adalah Nabi, kemudian orang yang seperti mereka dan yang seperti mereka. Okay. So maksudnya apa? Makin tinggi ranking, makin dekat dengan Allah SWT, insan-insan yang menerima wahyu daripada Allah SWT ini, mereka melalui ujian yang paling berat dalam hidup. So maksudnya kalau kita baca kisah para anbiya, kisah hidup mereka bukan kisah hidup yang serba fantasi macam kita tengok movie tu. Ending dia tu, Masya Allah, habis kat situ cemerlang, gemilang, terbilang. Tapi kalau kita baca kisah-kisah para Nabi, ada Nabi yang homeless, seperti Nabi Ibrahim AS, ada Nabi yang keluarga dia sendiri tak mengikut dakwah, walaupun dia dah dakwah 950 tahun, bukan umur dia 950 tahun. Dia mengajar manusia saja 950 tahun, tapi isteri dan anak sendiri tak ikut. Kalau kita ukur dengan ukuran dunia, itu kegagalan tu, itu tak perform, tak deliver. Dan kita akan lihat dalam semua Nabi ni, kita tengah cerita macam-macam Nabi ni. Allah SWT sebut dalam Quran, wahai Rasulullah, aku ceritakan semua kisah-kisah Nabi yang terdahulu ni sebab aku nak kuatkan hati kau. Kenapa Nabi SAW dalam semua Nabi yang mengalami ujian yang berat, ujian Nabi SAW adalah yang paling berat. Nabi diuji paling berat dalam segenap aspek. Kalau kita baca sirah Nabi SAW, kita akan lihat macam mana satu orang boleh tahan ujian segenap penjuru, dan itu berlaku sejak Nabi kecil. Nabi tak lahir lagi ujian dah bermula. Ayah Nabi SAW wafat, Nabi lahir dalam keadaan yatim. Dalam suasana Mekah pada ketika itu, anak yatim ni tak ada status, tak ada respect, tak ada apa. Dan membesar, kemudian sekejap dalam usia 6 tahun ada ibu, kemudian ibu juga meninggal dunia. Berpindah tangan Nabi membesar dalam keadaan derita, susah. Dan selepas Nabi dapat wahyu, bukan lepas tu terus macam, oh okay, sekarang gaji dah 6 angka. Macam hari ni orang duk impi-impi, kalau gaji aku 6 angka ni, tak ada dah, tak ada masalah dah hidup aku ni, semua akan okay. Tak adanya. Belum tahu lagi, pergi jumpa orang gaji 6 angka, tanya dia, dah selesai ke semua masalah, happy ke? Dan dia akan cerita set of new problems yang some of them, kebanyakan mereka wish, harap kalau dulu lagi okay, dia akan rasa macam tu. So kita akan lihat dalam kehidupan Nabi, semakin Nabi grow, ujian yang Nabi hadapi semakin berat dan semakin kompleks.
So kenapa saya bagi mukadimah macam ni? Kerana bila kita duduk dalam satu keadaan, kita tercari-cari panduan. Kadang-kadang kita ikutlah orang-orang yang mungkin kita suka dengar pengisian dia di podcast ataupun di YouTube ataupun di Facebook, tulisan-tulisan, ataupun kita mengikuti pembaca penulis-penulis, kita jadi pembaca buku-buku dia, which is Alhamdulillah kalau orang yang memberikan idea dan dorongan yang baik, Alhamdulillah. Tapi kita kena dalam hidup kita ni berusaha to get in touch dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita tak dapat experience sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi itu kita akan rasa dos yang kita dapat daripada mana-mana manusia takkan cukup. Kita takkan rasa, sebab end of this journey Allah Subhanahu wa taala sebut in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah kata dalam Quran, wahai Muhammad, bagi tahu kepada manusia ni, kepada umat kau ni, kalau mereka nak mencari jalan untuk mencintai Allah, kita ni sebenarnya, the whole purpose hidup kita ni, kita nak dapatkan cinta Allah tu. Kita tahu kan, hidup kita ni sangat sekejap. Baru tadi pun saya habis majlis tu, saya jumpa dengan orang yang sebut, baru macam hari tu jumpa, rupanya dah 4 tahun. Sekarang ni kita mungkin umur 19, 20, 21. Cuba flashback. Flashback tu dalam few minutes je, beberapa minit je kita rasa. Habis macam tu je, laju betul hidup. Dan kita akan sebut nanti Allah SWT ceritakan dalam Quran, malaikat akan tanya. Malaikat akan tanya kepada kita di hidup, di setelah hidup habis di dunia ni, malaikat tanya. Kam labithtum fil ardi ala dasini. Berapa lama kamu hidup di dunia? Kita ni yang mungkin umur 60, 70 tahun, itu kalau sampailah, moga-moga Allah SWT panjangkan umur dalam keadaan iman dan taqwa. Kalau panjang umur dalam keadaan maksiat, rugi. Tambah bertimba-timba dosa pula. Semoga kita panjang umur, sehat dalam keadaan dan beriman dan bertakwa. Kita akan sebut, Allah sebut, kita Allah dah sebut dah dialog yang kita akan jawab kepada para malaikat. Labithna yauman au ba'da yaum fas'alil 'adil. Kami hidup sehari atau mungkin sebahagian hari. Dia akan rasa macam separuh hari, half day. The entire life tu akan rasa macam sangat sekejap. Dan dalam tempoh yang sangat sekejap ni, kita sebenarnya nak kejar satu benda je, iaitu kita nak kejar, nak dapatkan cinta Allah SWT. Kalau hidup ni habis, tak dapat cinta Allah SWT, tak pernah rasa nikmat manisnya iman, tak pernah rasa rindu, kasih, cinta, takut ni, takwa ni, semua perasaan ni dibalut sekali. It's a full package. Ada waktu dia berharap, ada waktu dia rasa takut, ada waktu cinta, ada waktu rindu nak balik kepada Allah SWT. Semua tu, kalau kita tak experience, kita boleh sebut hidup ni tak capai lah purpose tu, tak capai target tu. Dan Allah SWT bagi tahu dalam Quran, hanya ada satu jalan. Saya ulang sekali lagi, tapi Allah SWT bagi tahu, hanya ada satu jalan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, kalau mereka nak mencintai Allah, nak cari cinta Allah, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja satu jalan untuk kita mencari cinta Allah Subhanahu taala. So bila kita kata, oh, kalau kita nak kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena kenallah siapa dia. Kita kena tahu kan, kita tengok macam-macam drama, series kat Netflix ke, dekat Apple TV ke, apa ke, whatever platform yang ada, Disney, Hotstar ke apa semua. Kadang-kadang kita rasa macam susah nak hafal ataupun nak enjoy baca sirah ni, sebab kita rasa nama banyak, tarikh banyak, tempat berlaku benda banyak. Tapi perasan tak, bila kita tengok series ni lebih banyak watak-watak yang kadang-kadang nama pun nama yang asing. Kita tengok series Korea, kita bukan biasa pun dengan bahasa Korea tu, tapi kita boleh hafal setiap watak, kita tahu setiap plot. Kita tengok 3, 4 season, 5 season dan kita boleh ingat. Tapi bila datang kat sirah, kita ada macam mental block. Oh, ini tak boleh, ini susah. Itu kerana, moga Allah SWT bantu kita, kerana kita tidak ada dorongan yang kuat. Kalau kita sungguh-sungguh usaha, Allah SWT akan bukakan pintu. Dan the moment kita dapat sentuh sikit, kita dapat celup sikit dalam nikmatnya mengenal Nabi SAW, dia akan masuk dalam satu kitaran yang saya suka panggil sebagai love cycle. Semakin kita kenal Nabi, semakin kita tahu satu dua benda yang walaupun kecil-kecil tentang Nabi, kita akan semakin sayang kat Nabi. Bila kita semakin sayang kat Nabi SAW,
semakin kita nak tahu benda-benda detail tentang Nabi SAW. Dan pada ketika itu, saya bagi shortcut dulu sebelum kita cerita panjang-panjang. Pada ketika bila kita dah mula masuk dalam cycle tu, semua peristiwa kesusahan, kepayahan yang kita lalu dalam hidup, barangkali ada orang yang kematian ibu dan ayah, kematian dari keluarga terdekat, atau dia kehilangan harta benda, dia belajar, struggle, kemudian dia tak dapat kerja yang selayaknya, atau dia dikhianati oleh rakan-rakan dia, atau apa saja kesusahan yang dilalui, dia akan temukan healing yang paling tinggi daripada membaca sirah Nabi SAW. Dia akan rasa, oh, Nabi lalui lebih berat daripada aku, dan Nabi lalui itu bukan hanya untuk Nabi, tapi Nabi lalui itu untuk aku. Dan hari ini kita mengucap la ilaha illallah, itu nikmat yang paling besar dalam hidup. Kalau dia tu billionaire, kalau dia tak tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak ada erti saya sebutkan tadi. Hidup ni kalau tak kenal Allah, tak cinta Allah, diberikanlah segala kekayaan yang memenuhi bumi ini pun, benda tu tidak bernilai sama sekali. So bila kita sebut tentang Nabi SAW, fattabi'uni, untuk mengikuti Nabi SAW, kita kena cuba untuk masuk dalam cycle tu. Bahkan saya pernah beberapa kali secara live pun, saya tak tahu pun ada satu masa tu dekat Kuala Lumpur, saya tengah jalan, tak tahu yang ada seorang profesor, Dr. Tariq Ramadan waktu tu, dia sedang bagi talk dekat Museum Kesenian Islam, kalau tahu dekat dengan Masjid Negara, dekat bangunan Yayasan Bukhari, tak silap. So saya pun pergi, dan saya ingat lagi the exact apa moment yang dia sedang cerita tu. Dia kata ramai orang yang dalam proses dia mencari kebenaran, sebab bukan kita je yang Islam ni, yang duduk dalam negara majoriti Islam, yang dikelilingi oleh tanda-tanda Islam, tapi kita rasa kosong. Ramai juga sahabat-sahabat kita yang non-Muslim ni, yang sebenarnya juga mencari, yang mencari, dan kadang-kadang bila kita pergi kat Quran, kita rasa macam susah je nak faham kan. Kadang-kadang baca terjemahan tu kita tak faham apa benda maksud dia ni kan. Sekejap macam tengah cerita benda lain, tiba-tiba masuk cerita benda lain, tak dapat tangkap. Tapi Profesor Tariq Ramadan sebut, dan ada juga beberapa lagi guru-guru yang saya hormati dan saya belajar daripada mereka, mereka sebut pintu masuk untuk kebanyakan manusia untuk jatuh cinta kepada Islam dan kemudian menjadi orang yang committed dan mula merasakan kemanisan beriman menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila mereka membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu para sahabat zaman mereka, mereka sebut kami diajarkan sirah seperti diajarkan surah daripada Al-Quran. Maksudnya sirah ni bukan benda kecil-kecil, bukan sekadar habis belajar kat tadika, habis belajar dekat sekolah rendah, lepas sudah. Dan banyak lessons ke pengajaran dan petunjuk dalam sirah ni bukan waktu kita baby kecil tu. Mungkinlah ada satu benda, dua benda yang mungkin sesuai waktu kita kecil. Tapi kebanyakan pengajaran tu sebenarnya waktu kita sedang mendewasa ni. Kita sedang menghadapi pelbagai cabaran, ujian yang menggugah keyakinan, keimanan kita. Lessons tu ada bila kita dewasa tu lebih relatable. Tapi ramai yang kita ingat kita dah belajar sirah, kita ingat itu je lah sirah yang ada yang kita belajar waktu kita sekolah, dengan beberapa facts yang popular yang mungkin diulang-ulang, tapi tidak lebih mendalam daripada itu. Bila kita dalami, kita akan dapat tahu ia adalah satu lautan. Dan bahkan ada ulama yang menyebut kalau sirah ini sahaja menjadi mujizat Nabi SAW, ia sudah cukup, kerana ia sudah menjadi keajaiban. Mana-mana manusia takkan boleh menafikan bahawa kisah hidup seorang manusia seperti ini, dia adalah Nabi. Tak mungkin dia bukan Rasulullah, dia bukan Nabi dengan cara dan gaya perjalanan hidup Nabi SAW. Jadi itu first kali, kenapa sirah ni kita kena baca, kita kena usaha bincangkan, jadikan dia adalah satu conversation, satu perbualan yang kita sering ulang dan dengar dan kenang. Satu, kerana kita nak tahu, kita nak dapat rasa bahawa Nabi SAW adalah petunjuk, adalah guide kita, orang yang memimpin kita. Sehingga Nabi SAW rindu kepada kita ni sebenarnya. Nabi SAW pernah sebut kepada para sahabat, Nabi rindu kepada ikhwani. Dan para sahabat kata, kamilah ikhwan kau ya Rasulullah. Nabi kata, bal antum ashabi, tapi kamu ini semua adalah sahabat aku. Ikhwani adalah orang-orang yang akan beriman kepada aku walaupun mereka tak pernah nampak aku.
Mereka tak pernah jumpa aku, tapi mereka beriman dan rindu nak jumpa Nabi SAW. Nabi SAW juga rindu nak jumpa dengan setiap seorang daripada kita. Cuma ada satu hadis yang juga menakutkan, yang mana pada padang mahsyar nanti kita semua akan berkumpul. Bertrilion-trilion manusia akan berada dalam keadaan cemas, panas, lemas dalam peluh masing-masing, menanti ribuan tahun, menanti giliran untuk dihitung amalnya. Dan Nabi SAW akan tunggu di satu telaga, telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nabi akan tunggu di situ dan umat Nabi akan datang, batch demi batch akan datang, dan malaikat akan jaga laluan tu. Dan ada sekumpulan manusia yang akan datang. Moga-moga Allah SWT lindungi kita bukan daripada kalangan mereka. Nabi dah menjemput mereka datang, tiba-tiba malaikat datang dan tutup lane tu, bagi tahu yang ni tak boleh proceed, yang ni kena tahan. Dan Nabi SAW akan sebut, wahai Rasulullah, Nabi SAW akan sebut kepada para malaikat, wahai malaikat, ini semua umat aku. Kenapa engkau nafikan akses mereka untuk datang berjumpa dengan aku? Malaikat akan beritahu dekat Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas ketiadaan kau. Maksudnya, ada satu golongan yang menanti, berusaha mengenali Nabi SAW, cinta kepada Nabi SAW, ikut Nabi SAW, dan mereka akan dapat akses untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Bayangkan bertrilion manusia ni. Tapi ada sekelompok lagi, mereka ini mensia-siakan kehidupan, especially waktu muda mereka, tidak ada kesungguhan, tidak ada minat langsung untuk mengikuti Nabi SAW. Walaupun mereka daripada umat Nabi SAW, tapi nanti waktu sampai di stesen untuk berjumpa dengan Nabi SAW, mereka akan dinafikan akses. Dan Nabi SAW sendiri akan kata, kalau mereka ini berdemikian, bawa mereka jauh daripada aku. Nabi akan suruh, Nabi tak nak jumpa dengan lumpur. So, apabila sebut tentang hadis yang seperti itu, ia sebenarnya membimbangkan, menakutkan sejauh mana kita sebenarnya ini berada dalam kategori orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mencari mutiara-mutiara daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat, saya nak bagi sikit konteks sebab ramai orang yang mungkinlah observation, pemerhatian saya lah di social media, ramai yang rasa dunia ni negatif, depressed, tak ada hala tuju, serabut. Dan kita pun tengok ramai orang-orang yang kita anggap berjaya pun kemudian diingat harta berikan dia kejayaan, bila sampai kat satu puncak harta banyak, dia masih rasa kosong. Dan dia mungkin fikir, dia kata, oh mungkin populariti dengan follower berjuta, mungkin dia akan rasa terisi. Bila sampai di tingkat itu, dia pun rasa kosong, sehingga ada sebahagiannya bunuh diri. Moga Allah SWT bantu. Siapa pun dia, moga Allah bantu dia, bagi dia kekuatan. Kita tak sanggup tengok mana-mana orang bunuh diri. Allah SWT rahmat, ar-rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Dan kita doa, moga Allah SWT jadikan kita asbab, kita ni sebagai ejen-ejen yang menarik manusia untuk kenal jalan harapan ini. So, bila manusia dalam keadaan depressed tu, kita selalu berfikir dan bercakap dengan konotasi suka nak komplain lah, semua benda tak betul, semua hancur, teruk lah dunia ni, nak kiamat lah, itu dan ini lah. Kita suka tenggelam dalam vibe negatif. Tapi kalau kita lihat kisah Nabi SAW, kenapa Nabi ini cukup luar biasa? Karena Nabi dilahirkan di kota Mekah, satu sebagai rahmat kepada seluruh alam, yang mana merentasi benua, merentasi sempadan negara, merentasi etnik kaum semua, bahkan merentasi spesies manusia, jin, alam ni semua akan merasai kerahmatan daripada lahirnya Nabi SAW. Tapi sebenarnya Nabi lahir dalam keadaan yang kalau kita ada di Mekah pada ketika itu, kita akan sebut manusia ni tak harapan lah nak berubah. Kerana suasananya gelap begitu. Sudah lebih 600 tahun terputusnya wahyu, manusia hidup dalam keadaan teruk di semua penjuru bumi ni, di India, di Rom, di China, di Arab tu lagi lah tak bertamadun. Dan mungkin sahabat-sahabat akan pernah dengar pelbagai kisah bagaimana kezaliman,
kehidupan yang cukup, tidak bermaruah, pelacuran yang berleluasa, anak perempuan ditanam hidup-hidup. Dan kadang-kadang kita ingat ini masalah dululah, sekarang mungkin dah tak ada kan, tapi sekarang pun masih ada. Saya cadangkan rakan-rakan boleh tengok contoh dokumentari seperti One Child Nation. Dia cerita tentang polisi satu anak di China dan betapa ramai orang yang membuang dan membunuh bayi. Itu masih berlaku. Di India ada 5 juta bayi yang digugurkan apabila dia tahu bayi itu perempuan. Dan ada banyak lagi ni. Ini bukan satu dongeng, inilah fakta dan didokumentarikan oleh Al Jazeera, oleh pelbagai media companies yang berautoriti. Dan kita boleh lihat, kemudian kita sebut tentang pelacuran, pornografi, scammers. Ini semua teruk ni. Zaman Nabi, Nabi lahir dalam keadaan yang macam tu, gelap. Apalagi bila kita cerita pasal agama, bayangkan Kaabah yang Nabi Ibrahim AS bina, Nabi Ismail AS bina, kini dikelilingi oleh 360 buah berhala dan semua sekeliling Kaabah tu dah jadi industri menggunakan ataupun menunggang agama ni. Kan contoh kalau ada orang yang datang nak tawaf, dia ada certain tier. Kalau dia boleh, dia nak tawaf, dia kena beli brand kain kafan, kain ihram yang Quraisy produce ni kat butik-butik Quraisy ni. Kalau tak mampu, yang miskin-miskin ni, mereka akan tawaf dalam keadaan telanjang. Dan mereka modify banyak ibadah-ibadah ritual ni dan kemudian dia buat duit. Dan dia jadi industri. Dan kita kena fikir hari ni, adakah agama Islam sudah semakin ke arah itu? Dan kita tengok pelbagai industri, pelbagai sektor, macam mana orang gunakan agama ni untuk membuat keuntungan dunia. Dan sebagainya melampau-lampau kita lihat memperdagangkan agama. Dan Nabi lahir dalam situasi itu. Nabi lahir dalam keadaan wanita tidak dihormati. Wanita kalau suami dia mati, diwariskan kepada anak suaminya. Dan pelbagai keadaan yang cukup menyedihkan kalau kita baca. Dan Nabi lahir, kalau kita ada kat situ, kita akan cakap, tak boleh, tak ada harapan ni. Dia tak boleh buat apa-apa. Saya masih ingat dulu waktu saya baru habis SPM dan setelah beberapa tahun tu, pergi sambil belajar di negara Arab. Tak pernah experience negara Arab sebelum tu. Bila sampai tu ada culture shock, dia rasa macam bertergaburnya semua benda. Segaburnya. Dan saya ingat lagi ada kawan tanya, okay, Lan, kalau aku bagi kau 5 tahun, apa perubahan yang kau boleh buat dekat sini? Dengan suasana macam ni, keadaan macam ni. Dan saya ingat, saya kata memang takkan boleh berubah. Ini memang beyond repair, kata-kata. Jadi Nabi SAW berada dalam keadaan itu dan Nabi mengambil langkah satu demi satu langkah dan berjaya mengubah seluruh jazirah Arab. Dan daripada situ Nabi train para leaders dan mereka kemudian mengubah seluruh dunia. Dan sekarang ni baton tu ada kat tangan kita. Dan bila kita berada dalam suasana ni, kita tengok rasuah banyak, kita tengok masalah sosial banyak, kita boleh rasa macam lemah semangat. Tapi sebenarnya bila kita balik kepada sirah Nabi SAW, kita ada manual book. Kita ada exact blueprint macam mana nak rentas era yang gelap, yang rosak dan menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan pembaik pulihan ataupun orang yang membaiki keadaan, islah tu. Melakukan perubahan. Dan ia tentunya bermula dengan first kena mengubah diri kita sendiri dulu. Dia mesti bermula daripada diri kita dulu. Dan Nabi SAW, kita akan lihat bagaimana Nabi membesar. Allah SWT train Nabi SAW sejak kecil. First Nabi lahir tidak ada ayah. Kemudian Nabi membesar sekejap dengan Aminah. Kemudian dihantar ke perkampungan Bani Sa'ad bersama Halimatu Sa'diyah. Di sana Nabi SAW dilatih untuk hidup dalam keadaan yang serba sederhana, dekat dengan alam. Sebab tu penting kan, hari ni kita kena tengok juga kadang-kadang kita ni terlalu attached to screen . Sampai kita tak merenung, kita tengah drive atau kita tengah dekat rumah tengok sunrise, tengok sunset. Sebab bila kita baca Quran, Allah suruh tengok benda-benda tu. Tapi bila kita tak sensitif, kita tak ada connection antara diri kita dengan alam sekeliling ni. Sebab tu bila kita baca Quran, disuruh lihatnya gunung, even disuruh lihatnya unta. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kamu memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Dan Allah suruh tengok banyak benda ni.
So Nabi ditrain sejak kecil Nabi duduk dengan alam. Dan saya mungkin nak bagi cadangan beberapa buku lah. Boleh baca satu buku ni. Saya tak pernah dapat imagine sebenarnya macam mana orang hidup menjadi pengembala kambing di kawasan padang pasir yang pedalaman, bukan bandar. Sehinggalah saya baca satu buku, tajuk dia The Alchemist. Mantan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik yang selalu cadangkan suruh baca buku ni. So saya baca The Alchemist ni. Dulu sebelum Dr. Mazli jadi menteri, dia selalu buat usrah macam session kat rumah dia lah. Macam ni lah zaman sekarang ni kita pakai live-live ni. Dulu kena pergi rumah. Dan masa tu dia cadang. Dan bila saya baca tu, saya dapat imagine. Sebab Paulo Coelho ni seorang novelis berasal dari Brazil. Tak silap saya Brazil. Dia tulis novel tu dalam bahasa Portugis. Tapi dia menceritakan kehidupan seorang pengembala tu dengan sedetail mungkin. Sehingga kita dapat rasa macam kita berada dalam pengembaraan. Si watak utama dalam The Alchemist tu. So waktu tu kita dapat, dia ada beberapa dialog dalam novel tu yang bagi kita rasa berfikir. Kenapa semua Nabi, ma min Nabi illa ra'il qanam. Tidak ada Nabi melainkan semua Nabi dilatih menjadi pengembala kambing. Dan itu sangat signifikan sebab mengembala kambing ni menyiapkan karakter seseorang untuk menjadi pemimpin. Kerana dengan kambing, kambing ya, dia tak boleh unta, tak boleh kerbau, tak boleh lembu, apalagi kucing, of course, langsung tak membina karakter kot. Kan? Tapi kambing, sebab kambing ni lemah. Dia macam, dia tengah makan rumput, depan dia serigala pun dia tak alert. So, pengembala kambing ni bertanggungjawab untuk bagi dia full protection. Dan jadi pengembala kambing ni kena hidup simple. Kan? Kita sebenarnya dalam hati kita ada banyak minat dan risiko yang kita nak ambil. Tapi bila terlalu awal dalam hidup kita terikat dengan banyak hutang misalnya, terlalu besar komitmen yang kita ambil, benda tu kemudian menggari kita supaya kita sentiasa rasa takut. Aku nak try benda lain dalam hidup tapi kan ramai orang yang tersepit. So saya nasihatkan saudara-saudari yang masih berada di bangku pengajian, mahasiswa ni, susah nak explain dalam masa yang singkat, tapi cuba approach hidup ni untuk try benda-benda yang di luar kotak. Ambil risiko sikit. Dan untuk ambil risiko, kita kena ringan. Kita tak boleh terlalu diikat berat dengan unnecessary commitment yang kemudian memperlahankan gerak kita. Melainkan kita ada tanggungjawab untuk menyara keluarga, keluarga kita susah. Itu different story. Dan itu sendiri adalah satu exploration, satu penerokaan yang membina karakter dan membina kekuatan. So Nabi SAW menjadi pengembala kambing daripada usia kecil. Kemudian Nabi membesar sehinggalah apabila Khadijah radhiyallahu anha, seorang digelar sebagai the princess of Quraisy kerana kekayaan, kecantikan, mencari orang. Sebab ni zaman nanti korang akan belajar, market akan cari orang. Dan tanpa dia perlu promote diri dia, reputasi dia menjadi pengembala kambing yang jujur, yang amanah itu land him, membawa dia untuk dapat one of the best job in town. So basically dia di-hire oleh wanita yang bukan hanya wanita yang kaya di kalangan wanita. Khadijah adalah wanita yang paling kaya di Kota Mekah. Business Khadijah, company Khadijah tu, nilai capital dia lebih besar daripada semua company-company lain combined. Maksudnya Abu Jahal, campur Abu Sufyan, campur semua top businessman yang ada di Kota Mekah tu, campur semua portfolio mereka, portfolio Khadijah lagi besar. Boleh bayangkan ini, kononnya Khadijah tu macam Petronas. So disebabkan Nabi bina karakter tu, alaihissalatu wassalam, dengan kejujuran, ketelusan itu, yang kita selalu lupa bila baca sirah ni, kita selalu mula daripada umur 40, dapat wahyu, kemudian ke depan. Kita lupa yang Allah SWT siapkan Nabi 40 tahun pertama, dengan sifat integriti, dengan sifat ketelusan, jujur dan juga smart. Sebab Nabi bukan pergi buat bisnes bermodalkan jujur je, Nabi juga orang yang berfikir macam mana nak close deal, nak double the profit, nak buat bisnes tanpa ada curi atau ada helah-helah yang melanggar norma ataupun etika moral. So bila Nabi dah namanya kira mekar disebabkan reputasi itu, Khadijah hire Nabi SAW, dan kita tahu bagaimana Nabi SAW kemudian
pergi ke Syam dan bawa balik business results yang buat Khadijah radhiyallahu anha rasa luar biasa. Kadang-kadang kita tak nampak bahawa di fasa muda ni kita boleh belajar banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi waktu usia dia jadi pengembala kambing ni, Nabi bukan hanya menyara hidup dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu Abu Talib untuk menyara keluarga Abu Talib, yang mana dalam tu ada Ali radhiyallahu anhu, antara lain anak-anak Abu Talib ni ramai dan Abu Talib ni miskin. So Nabi assume responsibility sejak awal usia belasan tahun. Dan saya tak tahu lah, kalau saya boleh cadangkan ada orang yang suruh berhati-hati, tapi setakat saya follow, saya rasa banyak manfaat kalau saudara-saudari yang muda-mudi ni boleh dengar orang macam Jordan Peterson. Saya sebutlah apa-apa tadi, saya sebut The Alchemist, Paulo Coelho. Yang satu lagi, dia mungkin dia ni seorang psychiatrist, seorang ahli psikologi yang sangat terkenal, barangkali psikologis yang paling terkenal di dunia, nama dia Jordan Peterson. Dia ada banyak video-video dan juga podcast dan juga buku dia yang memberikan bimbingan dan hala tuju kepada ramai orang muda di dunia sekarang. Dan salah satu core idea dia adalah, kalau nak jadi orang yang berguna dalam hidup, kena ada tanggungjawab besar yang dipikul. Kena ada tanggungjawab besar yang dipikul. Sama ada dalam keluarga, di tempat belajar. Sebab tu berhati-hati dengan idea sebahagian orang bagi tahu kau tak payah sibuklah dengan benda-benda ni. Kau fokus diri kau je. Sebenarnya kita boleh improve diri kita dengan jauh lebih baik apabila kita, of course, kita bina diri kita dengan ada tanggungjawab untuk bina orang lain juga, mengajak orang lain juga kepada kebaikan, mengajak orang lain juga kepada the purposeful life tu. Okay, Jordan, kita sendiri boleh baca ataupun boleh dengar je, pergi je Google dan dengar. Ada beberapa pandangan dia yang berkaitan Israel Palestin ni tak setuju, tapi saya nak ajak anak-anak muda supaya beranilah. Kita boleh tengok drama macam-macam, tak takut nak dengar ilmuan, banyak pula dia punya warning dia, jangan dengar, jangan tu, takut ni, takut tu kan. Sepatutnya tak perlu terlalu cemas. Your intellectual will help you decide later which one is good, which one you should not take dan sebagainya lah. Okay? So, itu satu benda lah, assume responsibility. Sebab tu dalam kehidupan Nabi SAW, kita lihat kemudian bila Nabi dapat wahyu tu, Nabi terima dalam keadaan bukan Nabi fikir ini adalah satu kelebihan. Nabi tak rasa macam, oh, Nabi tak turun daripada gunung Bukit Jabal Nur, Gua Hira dalam keadaan, oh, aku jadi Nabi sekarang. Oh, macam Nabi-Nabi palsu yang ada sekarang ni kan, duk claim pelik-pelik, oh, dia dapat ni, mimpi pelik dan dia celebrate benda tu. Nabi turun dalam keadaan cemas, menggigil, ketakutan, lari kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi sendiri kata, aku takut apa yang telah berlaku pada diri aku. Sehingga kemudian esok Khadijah tenangkan Nabi SAW dan Khadijah bagi resume Nabi. Lepas tu jangan lupa, 40 tahun pertama dalam hidup Nabi ni sallallahu alaihi wasallam sangat kritikal. Khadijah radhiyallahu anha kata, "Kalla la yukhzika Allahu abada, demi Allah, abshir, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan, memudaratkan orang yang baik seperti engkau." Kemudian Khadijah sebut, kau menyambung silaturahim, kau membantu orang miskin, kau berada di sisi orang yang ditimpa bencana, kau tolong ringankan beban orang susah. Itu semua Nabi buat sebelum jadi Nabi pun. Dan apabila dah sampai ke penghujung sebelum Nabi dapat wahyu, ini yang saya nak kata tadi, Nabi ada rasa sense of responsibility. Kerana Nabi memerhati suasana dia, yang saya sebut tadi gelap tu, penuh dengan kerosakan sosial, kerosakan ekonomi, kerosakan politik, kerosakan agama, semua ni rosak. Dan Nabi ada rasa macam tanggungjawab, aku kena buat something. Tapi Nabi tak tahu apa dia. Nabi mencari petunjuk. Wa wajadaka dhalan. Dan Allah sebut dalam surah Dhuha tu, kau dalam keadaan tercari-cari, kemudian aku memberikan kau petunjuk. So Nabi pergi duduk di Gua Hira tu, Nabi buat apa? Nabi merenung. Dan Nabi ada rasa tanggungjawab, aku kena buat something. Sehinggalah kemudian malaikat Jibril AS turun dan menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Dan from that point onwards, kehidupan Nabi adalah kehidupan yang menanggung beban tanggungjawab yang Nabi sampaikan dengan penuh kesabaran, disakiti,
ditekan, Nabi lalui fasa-fasa yang sangat menyakitkan. Tapi Nabi continue, keep going sebab Nabi ada rasa tanggungjawab untuk serve people, untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita nak approach sirah ni, kita ada tiga session kan? Kita ada tiga session, so saya nak kena bagi intro yang betul supaya nanti session kedua dan session ketiga kita boleh mendalami dan cuba melalui sirah tu dengan angle yang menarik dan kemudian kita boleh rasa oh, luar biasa kehidupan yang menanggung ataupun mengambil tanggungjawab ni untuk melakukan kerja-kerja pembaikan. Sebab sentiasa dalam masyarakat itu, dia akan berdepan dengan ujian-ujian dia. Sebab tu kisah-kisah para Nabi dalam Quran ni best. Semua Nabi-Nabi ni ada situasi-situasi ataupun problem-problem dia yang berbeza. Nabi Musa misalnya berdepan dengan pemimpin diktator yang zalim. Nabi Syuaib berdepan dengan krisis ataupun kebejatan moral dalam hal ekonomi, penipuan dalam sektor ekonomi. Dan kita ada Nabi-Nabi lain yang berdepan dengan pelbagai isu yang berbeza-beza. Nabi Yusuf misalnya. Kalau kita tengok Nabi Yusuf ada keluarga yang sangat bermasalah. Abang-abang sendiri yang mencampakkan dan cuba membunuh Nabi Yusuf AS. Sebab tu semua orang sebenarnya boleh relate bila baca kisah Nabi. Sebab bila kita baca kisah Nabi, Nabi dalam perjalanan Nabi tu, Nabi dapat kisah para Nabi yang lain ni. So kita boleh fit in dan kita boleh lihat. Sebab tu kita jangan assume, orang tu cerita kisah Nabi, Nabi tak apalah, hidup semua perfect. Tak, kita akan tengok kisah Nabi semua, kita akan dapati sebenarnya Nabi SAW dan para Anbiya SAW, mereka mengalami masalah-masalah yang sama, almost similar macam mana masalah manusia hadapi hari ini. Broken families, society yang rosak. Nabi Lut berdepan dengan kaum yang ada masalah seksual, gay, lesbian dan sebagainya. Kita juga berada di era itu, sedang berdepan dengan situasi yang mungkin di Malaysia tak rasa mencengkam lagi, tapi di negara luar, di bahkan negara jiran kita dah ada undang-undang yang membenarkan kahwin sama jantina, dan kita punya kartun, movie, sekarang semua ada elemen-elemen tu. Jadi kita dengan baca sirah ni lah kita membina karakter dan jati diri supaya kita ada sense of direction dan kita ada sense of responsibility. First, kita clear apakah kefahaman dan keyakinan kita. Yang kedua, kita ada sense of responsibility. Kita belajar daripada para Nabi ni macam mana nak berdepan dengan isu-isu ataupun masalah-masalah di peringkat peribadi dan juga di peringkat keluarga dan kemudian masyarakat. Okay? So, mungkin satu last point, bagaimana Nabi SAW bahkan sebelum menjadi Nabi pun, Nabi ni orang yang berfikir untuk bila ada kesempatan, dia berfikir macam mana nak selesaikan masalah dan bukan menjadi sebahagian daripada masalah. Kan orang suka cerita masalah ni. So, kita kena ada satu mindset yang mana kita akan belajar bersyarah Nabi SAW, be part of the solution, not part of the problem. So, contoh Nabi SAW pernah ada di satu keadaan, masyarakat Arab Quraisy hampir berbunuhan kerana mereka baru lepas bina semula Kaabah. Kan Kaabah dulu sebenarnya, Kaabah ini kita tengok segi empat tepat kan. Kaabah dulu sebenarnya segi empat, kita tengok Kaabah sekarang segi empat sama kan. Kaabah dulu segi empat tepat kan, dia macam ni. Ya, macam ni, segi empat tepat. So, Kaabah mengalami kerosakan dan bila mereka nak bina semula, mereka buat fundraising. Itu fundraising, kumpul dana. So, mereka kata kita kumpul dana, tapi jangan siapa pun dalam kalangan kita yang bagi dana daripada sumber yang kotor. Contoh riba, contoh pelacuran, bisnes arak. Ha, yang itu jangan bagi. Bayangkan Quraisy ni, tak ada Quran, tak ada apa. Dia pun tahu, kalau nak bina rumah ibadah, rumah Tuhan, jangan guna duit yang haram. Kita macam mana? Kita kalau bab babi, bab DNA babi, kita very particular. Sekarang ni ada nasi apa, wine lah, okay, wine rice, is it? Which is betul, betul kita kena sensitif, kita kena jaga, ini soal halal haram. Tapi kita particular kat situ kita jaga, tapi bila datang soal duit, curi tulang kat office, tipu claim,
ambil rasuah, ambil riba, bank tu tiba-tiba dah tak ingat dah bahawa kita tak boleh ambil duit yang haram. Tapi bab yang ni careful betul ni. So kita nak kena belajar juga sebenarnya sebelum Quraish ni. Quraish ni mereka fikir, oh tak boleh kita nak buat. So bila mereka fundraise, duit mereka tak cukup untuk bina semula Kaabah saiz asal. Mereka buat apa? Mereka kecikkan sikit Kaabah dan mereka bina Hijr Ismail yang semi-circle. Dan dia segi empat tepat, pasal dia semi-circle kan. Satu, bila kita tawaf, kita tak boleh masuk dalam Hijr Ismail tu. Kita kena pusing di luar Hijr Ismail kerana itu termasuk dalam kawasan Kaabah. So waktu reconstruction tu, mereka bina sejak zaman Nabi Ibrahim AS, di situ ada satu hajar. Namanya Hajarul Aswad, batu yang turun daripada syurga. Letakkan di situ, batu tu dulunya putih. Tapi Nabi SAW kata dia jadi hitam sebab dosa manusia yang begitu banyak menyebabkan batu tu jadi hitam. Dan bila nak letakkan balik batu tu pada Kaabah yang telah siap renovate tu, berlakulah perebutan siapa yang dapat kelebihan dan penghormatan, kabilah mana yang dapat penghormatan untuk letakkan batu tu kembali di tempatnya. So bayangkan Nabi waktu ni umur 35 tahun, 5 tahun sebelum dapat wahyu. Nabi belum pun dilantik menjadi Rasul, tapi Nabi dah ada reputasi. Nabi dah ada nama baik dalam kalangan masyarakat bahawa dia adalah as-sadiq, orang yang bila bercakap, dia bercakap benar. Dan dia adalah orang yang tinggi sifat integriti amanah dia, al-amin. As-sadiq, al-amin. So bila hampir berlaku pertumpahan darah, pemimpin besar Quraisy beritahu, okay macam ni, kita kena stop sekarang. Kalau tak, benda ni akan rosakkan kita punya projek dan masyarakat kita. Kita serahkan kepada siapakah lelaki pertama yang akan masuk ke dalam Masjidil Haram esok pagi. Dan sebenarnya Allah SWT plan semua ni, yang masuk pertama itu adalah Nabi SAW. Bila Nabi SAW masuk, semua orang yang ada di situ sebut, Radina, Al-Amin Radina. Ini adalah Al-Amin yang paling terpercaya, kami redha. Kami terima, biarlah dia yang buat keputusan macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Dan Nabi SAW mengambil kesempatan itu menjadi sebahagian daripada solution. Nabi tak nak tengok kaum dia berpecah belah, bertumpah darah. Nabi fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Dan Nabi bentangkan serban Nabi SAW, kemudian letakkan Hajar Aswad, semua kabilah pegang di hujung, kemudian bawa, kemudian Nabi SAW letakkan di Kaabah dan semuanya terima itu sebagai solution yang kolektif, semua terlibat sama dan tidak berlaku sebarang argument dan itu kemudian meningkatkan lagi reputasi Nabi SAW di Kota Mekah. So conclusion point dia ialah, kita hidup dalam suasana yang ada banyak temptation, godaan untuk melakukan hal yang salah. So kita belajar dari Nabi SAW, sebelum ada wahyu pun Nabi dah bina satu karakter bahawa dia tidak mahu berada di pihak yang membuat salah. Betul, kadang-kadang kita rasa tak? Kita ada je kawan-kawan non-Muslim yang dia tak pernah baca Quran pun, dia tak pernah kenal pun Nabi Muhammad SAW. Kalau dia pernah dengar, dia tak tahu pun apa. Tapi dia ada sifat yang kuat untuk tidak melakukan hal yang salah. So kita doakan orang-orang yang ada kualiti baik macam ni, semoga Allah SWT bantu mereka dapat melihat cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW pada usia yang begitu muda, Nabi sudah terlibat aktif menjadi sebahagian daripada solusi dan menjadi sebahagian daripada orang yang berada di pihak yang melakukan hal yang betul. So to begin with, ini adalah keazaman yang perlu kita tanam. Akan terbentang di hadapan kita pelbagai option untuk kita buat hal yang salah. Option itu sangat banyak. Tapi kita kena latih diri kita untuk sentiasa memilih jalan yang betul walaupun harganya mahal. Dan apabila kita belajar sirah Nabi SAW, itu akan menjadi penguat kita untuk boleh bertahan lebih kukuh apabila diuji dengan godaan-godaan yang sebenarnya cukup menggugah. Betul, bila kita baca sirah, kerana kita susah nak dapat feeling ada sahabat direjam, ada sahabat yang dibakar belakangnya sampai masak daging belakangnya, apabila lemak dia jatuh,
kena pada bara api dan berbunyi. Macam kita buat barbecue, bila air barbecue tu jatuh kena dekat arang tu, dia ada bunyi shhh. Sahabat Nabi SAW boleh dengar Khabbab ibn al-Arad dibakar belakangnya sehingga lubang belakang dia. Dan mereka boleh bertahan ujian seperti itu. Bilal ketika diletakkan di atas padang pasir yang panas, diletakkan batu yang berat di atasnya, disebat tanpa henti, tak diberikan makan dan minum, dan dia terus menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Sehingga Umar tanya satu masa nanti, kenapa kau sebut Ahad, Ahad ya? Kenapa tak sebut benda lain? Bilal beritahu, itu dia satu perkataan yang aku tahu, dan itu aku sebut. Semakin aku nampak tuan aku marah, semakin aku sebut, kerana di situ Bilal merasakan kemanisan. Cuba kita tak diri kita, kita rasa macam mana dia boleh rasa macam tu. Sumayyah, keluarga Yasir, Yasir, Sumayyah, Ammar, disebat, dipukul, kemudian disula sehingga mati. Tak pernah solat pun, belum sempat dengar banyak Quran pun, hamba, lemah. Tapi mereka boleh ada komitmen macam tu. Cuba tanya soalan ni pada diri kita. Kita boleh tak tahan kalau kita diuji, ditekan macam tu? Kalau kita bimbang kita tak boleh, maksudnya kita kena cari kekuatan tu. Dan kekuatan tu ada dengan kita pelajari, melazimi dan menghayati sirah Nabi SAW. Dan kita akan lihat nanti kemudian, mungkin dalam sesi yang akan datang, kita akan ambil beberapa sampel lah story. Sebab sirah ni panjang, takkan mungkin boleh habis dalam 3 sesi. Kita akan ambil beberapa case study ataupun story yang kita akan cuba pergi secara mendalam, insyaAllah. Dan kita nak kalau boleh semua kita dalam hidup ni, kita dapat rasakan manis kita kita berpegang dengan sesuatu dan kita mempertahankannya sehingga nafas kita yang terakhir. Itu adalah life yang worth living lah. Kita nak hidup, we want to live life to the fullest. Nak dengar? Kita nak hidup kehidupan ini, kita nak menikmati kehidupan ini sampai penuh. Dan itu dilakukan dengan kita berbakti dan committed dengan satu mission yang kita pegang. Dan tidak ada mission yang lebih besar daripada apa mission yang dibawa oleh Nabi SAW yang dipass downkan kepada kita. So hari ini kalau kita berpeluang dengar ni, saya sendiri, Alhamdulillah Allah SWT berikan peluang untuk bercakap, bukan pun orang yang paling ahli, paling pandai, tapi bercakap tentang Nabi SAW yang pertama ada barakahnya, moga Allah SWT limpahkan barakah itu. Yang kedua, dengan menyebut demikian kita menyuntik rasa cinta, kita menyuntik rasa semangat, kita nak hidup seperti Nabi dan para sahabat. Moga-moga itu nanti kemudian membawa kita duduk dengan para anbiya, Nabi SAW dan para sahabat di syurga Firdaus yang tertinggi. Sebab satu hari saya habiskan hadisnya, kalau kita boleh buka Q&A. Satu hari satu sahabat Nabi ni, dia duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba dia rasa macam, yelah, kau Nabi, aku ni siapa je, orang biasa. So sahabatnya dia sedih, dia kata, nanti Rasulullah bila masuk syurga, aku dah tak dapat jumpa kau dah. Kau ranking lain, aku ni tak mungkin lah akan boleh sama level ibadatnya, tauhidnya, komitmennya, perjuangannya macam kau, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bagi satu statement yang cukup memberikan harapan, bukan hanya kepada sahabat Nabi yang bertanya tu, bahkan kepada kita yang sudah berada 1400 tahun lebih selepas kewafatan Nabi ni. Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta, engkau akan berada di syurga nanti bersama dengan siapa yang orang kau cintai. So, kita ada satu jalan dia sebenarnya untuk merebut peluang berada dengan Nabi SAW, iaitu dengan benar-benar mencintai Nabi SAW. Dan itu almost impossible tanpa kita mengenal, tanpa kita mendalami dan menghayati sirah Nabi SAW. So mungkin itu dulu sebagai mukadimah lah mungkin untuk sesi yang pertama ni. InsyaAllah sesi yang kedua nanti kita akan go deeper. Kita akan cerita dengan details, dengan kronologi, dengan pengajaran, dan kita akan cuba kaitkan bagaimana peristiwa-peristiwa itu memberikan kita petunjuk, kekuatan untuk kita melalui ujian ataupun halangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita yang semasa ni, insyaAllah. Jadi saya serah balik kepada saudara MC kita yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan saya. Kalau ada soalan kita boleh bincang-bincang, tak ada kita boleh masuk tidur. Okey, jazakallah kepada Ustaz Azlan di atas orang panggil apa, teaser untuk
kita lebih mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya agak tertarik dengan kupasan tadi sebab dia macam bukan apa macam kebiasaan kita dengar sirah kan. Oh dulu okay, kita dulu dengar okey sirah Nabi lahir zaman tahun gajah. Okey lepas tu sekian. Lepas tu apa dibelah dada kan. Dibelah dada ada peristiwa gajah pula kan. And then kadang macam kita dengar tu macam okey mesti macam agak okay, apa agak membosankan kan. Tapi kali ni Ustaz Azlan dapat bagi satu gambaran yang lain lah daripada yang lain kan. Jadi sama-sama kita panggil apa? Orang panggil teruja lah. Sama-sama teruja untuk lebih dengar lagi untuk siri-siri yang akan datang. Okay, so macam ada yang dengar kan macam kenapa malam ni macam Ustaz Azlan cerita sikit je kan. Tak cerita banyak pun kan. Rupanya sebenarnya kita ni ada siri-siri. Kita ada 3 siri sebenarnya untuk bulan September ni. So sini hari ni kita punya apa panggil apa teaser-teaser kita nak bagi macam korang macam excited sikit kan nak tunggu minggu depan kan. So nanti minggu depan kita boleh ajak lagi ramai-ramai kawan-kawan kita untuk sama-sama dengar lagi menarik. Dan Ifan juga tertarik dengan salah satu poin daripada Ustaz Azlan yang mana kata kisah-kisah para Nabi, kan Nabi Muhammad kan hidup zaman dia. So Nabi Muhammad dapat kisah-kisah daripada para Nabi juga. So kisah para Nabi tu pun digunakan masa zaman Nabi Muhammad. Dan sebenarnya kisah semua para Nabi pun untuk kita semua juga. Dan sebenarnya ada ibrah yang sangat-sangat banyak dan penting untuk kita cari. Sebab benda tu lah kita akan apply dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita dan sebagainya. Dan tak dilupakan juga kita punya siri ni ada setiap kali siri kita ni kita ada ni tau ada cabutan bertuah so Ikhwan bagi tahu awal siap macam mana nak join cabutan bertuah ni sebenarnya kena berdaftar dulu kena daftar kita dah ada link pendaftaran so bila yang dah berdaftar tu akan dimasukkan dalam kita punya cabutan bertuah lah. So saya nak tahu siapa menang, dia kena hadir live. Dan kalau dia hadir dalam live kita, dia akan menang lah insyaAllah. Okay, so kita tengok ada soalan tak dekat komen ni. Okay, cakap ni kita macam tak ada komen lagi. Apa soalan ke apa ke. Jadi kalau ada yang soalan, ada yang nak tanya tu, Ifan bagi masa dalam 1-2 minit lah kalau ada nak ni kan. So sambil-sambil kita tunggu soalan tu, kalau ada lah. Mungkin Ifan boleh tanya tanya satu soalan berkenaan dengan tadi kisah yang pasal kambing tu kan macam tertarik sebenarnya macam kenapa Nabi jadi penggembala kambing punya macam baru tahu juga rupanya kambing so sebenarnya dia ada ngel apa ada dari segi saintifiknya memang macam tu kambing tu dia jenis macam apa? Blur, binatang yang blur tu macam mana Ustaz? Kalau kita baca para ulama mengulas hadis tu ma min nabi la ra'ib dalam kenapa semua nabi mesti di macam modul kepimpinan tu semua nabi semua nabi kena buat modul ni dan modul tu sebahagian nabi diceritakan journey mereka menjadi mengembala kambing siapa ingat siapa lagi nabi yang ada scene dia jadi mengembala kambing? Contoh Nabi Musa alaihissalam. Ingat Nabi Musa lari daripada Firaun. Kemudian masa ni Nabi Musa belum dilantik menjadi rasul, tapi kemudian bila dia pergi ke satu bandar namanya Madian, sampai di Madian tu dia nampak dua wanita yang struggle nak bagi kambing mereka minum, dia pergi tolong. Walaupun dia sedang lari dan dikejar oleh tentera Firaun untuk dibunuh. Tapi kemudian dia ditawarkan kerja yang sebagian buku ataupun sebagian mufassir sebut Nabi Shu'aib. So dia diberi kerja untuk jadi penggembala kambing selama 8 tahun with clause boleh tambah lagi 2 tahun dia punya kontrak tu. So Nabi Musa doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dalam keadaan Nabi Musa broken, bankrupt, tak ada siapa nak tolong, duit tak ada, makan tak ada, tak ada siapa nak melindungi, Nabi doa tu, doa ni power kan, siapa baca doa ni boleh tengok
dalam Quran cerita lepas tu Nabi Musa bukan hanya dapat orang memberikan perlindungan, orang tu bagi kerja, orang tu bagi isteri, dan orang tu bagi keselamatan, kontrak tu sampai 10 tahun. Dan Nabi Musa juga jadi pengembala kambing. Dan kita boleh lihat nanti sebahagian Nabi yang lain juga ada, tak diceritakan secara detail journey mereka menjadi pengembala tu, tapi Nabi surah hadis, semua Nabi sebenarnya dilatih. Sebab kambing lemah, kambing ni memang perlu extra care. Dan bila saya baru tahu juga pengembala kambing ni, bila digembala kambing tu, dia boleh kenal personality kambing yang berbeza-beza tu. Dan dia macam relationship dengan kambing tu. Dalam buku The Alchemist tu, ada satu babak, banyak kali juga babak tu berulang, apabila pengembala tu rasa bercakap dengan manusia jauh lebih rumit daripada bercakap dengan kambing-kambing dia. Nak bagi impression bahawa dealing with human beings ni is more difficult, lebih tough. So they were trained before, sebelum itu, untuk deal dengan kambing-kambing ni. So dan kambing ni berlatih amanah, sebab pengembala kambing ni dia kena make sure whatever happens, count kambing dia tu cukup. Dan dia tak boleh leka, dia kena alert, sebab kambing ni kalau kita tak alert dia boleh hilang. Dan bila dia hilang tu dia tak tahu nak balik. So dia banyaklah perbahasan panjang lebar di situ, tapi amazing lah bahawa itu adalah modul kepimpinan untuk para Nabi mereka nanti. Faham. Oh, terima kasih Ustaz atas penjelasan tu. Ini baru cerita pasal kambing tau. Kita tak cerita lagi pasal benda lain. Dah macam tu dia punya, kita dapat tahu kan, banyak knowledge kan. Kata modul kepimpinan. Okey Ustaz, kita ada dua soalan ni. Okay, yang pertama, boleh Ustaz komen sikit tentang ajaran sihat yang samakan Allah dan Nabi? Adakah mencintai Nabi perlu ada batasnya? Soalan yang menarik, sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum Nabi wafat, Nabi kata jangan jadikan kubur aku seperti kubur seperti bagaimana Nasrani menjadikan kubur mereka sebagai sembahan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat particular, jangan sampai melebihkan Nabi lebih daripada kadar sehingga dia bertukar seolah-olah menjadi Tuhan. Sehingga apabila ada orang yang bersyair ataupun buat lagu depan Nabi, bagi tahu Nabi tahu apa yang akan berlaku esok, Nabi stop dia, bagi tahu yang ni lirik ni tak betul. Kata Nabi tak tahu apa yang akan berlaku esok, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga banyak insiden Nabi bagi tahu, aku tak akan boleh tahu apa yang ada dalam hati kau. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada dalam hati kau. So Nabi SAW abduhu wa rasuluh, Nabi adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi adalah manusia. Nabi tidak sama sekali dalam apa cara sekalipun sampai kepada level Tuhan, dalam apa bentuk sekalipun. Sehingga kalau kita ingat, antara episod yang paling sedih, paling gelap dalam sejarah Madinah sepanjang zaman adalah pada hari wafatnya Nabi SAW. Dan ketika sahabat-sahabat besar seperti Umar, Uthman, Ali, semua sahabat-sahabat besar ni rebah, tak boleh bercakap. Umar macam hilang kawalan, emosi dia bergelojak, dia marah, dia ambil pedang, dia kata siapa kata Nabi wafat, aku akan penggal dia. Nabi hanya pergi berjumpa dengan Tuhannya 40 hari seperti Musa, dia akan balik. Tapi orang yang paling rapat dengan Nabi SAW, yang kita expect, yang paling broken patutnya, instead dia jadi orang yang paling kuat pada waktu itu, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang disebut apa? Man kana ya'budu Muhammadan, Muhammadan qad mat. Man kana ya'budullah, innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup, Allah tidak mati. At that moment pun Abu Bakar beritahu, be very clear, Nabi bukan Tuhan, Nabi bukan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Nabi datang ajak kita untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada Nabi. Sebab tu, sahabat Nabi ni ada beratus ribu, hanya lebih kurang 10,000 yang dimakamkan di Madinah. Dan kalau kita baca sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini bukan Imam Ghazali, ini Syekh Dr. Muhammad Al-Ghazali, guru kepada misalnya Syekh Yusuf Al-Qardawi di Mesir dulu.
mukaddimah buku Fiqhus Sirah dia sebut, Nabi tak ajar kita duduk memuja, menangis di kubur Nabi. Nabi tinggalkan risalah, mission untuk kamu pergi dan sampaikan message Nabi ni ke penjuru dunia. So lebih kurang 10,000 sahabat je ada di Madinah. Yang lain semua pergi mana? Mereka pergi sampai ke China, sampai ke Turki. Mereka mengembara, melata sampai ke Syam, Yaman. Mereka pergi membawa message Nabi ni, mengajak manusia kepada mengikut Nabi dan menghambakan diri kepada Allah. Bukan menghambakan diri kepada Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang salah dalam doa ataupun syair dia, bila dia meminta sesuatu kepada Nabi bukan kepada Allah. Nabi tak pernah ajar doa minta kepada Nabi. Minta hanya kepada Allah. So, it's super clear lah, very clear. Dan saya pun kesal lah kalau ada orang yang boleh masih terkeliru sehingga sampai macam kaum Nasrani mengangkat Isa AS, Jesus, sehingga menjadi sebahagian daripada Tuhan. Nabi pesan jangan buat benda tu. Sebelum Nabi wafat, Nabi pesan jangan buat benda tu. Tak ada juga yang buat. Tu saya tahu kenapa nama dia Sihab kan? Nah, itulah. Mak dia jawab. Saya pun ni. Okay, Zat. So, kita ada soalan yang kedua pula. Daripada Nabila Husna. Soalan dia, Ustaz, macam mana bila kita nak handle rejection, bila kita ambil tanggungjawab bawa dakwah? Pasal rejection pula kali ni, Zat. Silakan, Zat. Kita kena accept macam ni. By default, kita kena experience rejection. Kalau manusia yang sebaik-baik manusia macam Nabi SAW, tak pernah menipu, sentiasa tolong orang, lemah lembut, jujur, sebaik-baik akhlak lah, innaka la'ala khuluqin azim, Quran declare, engkaulah yang memiliki akhlak yang paling agung. Kan, peribadi unggul Nabi ya. Kalau Nabi yang baik macam tu, duduk dalam masyarakat Mekah, yang masyarakat Mekah dah declare dah Nabi ni orang yang paling dipercayai. Ingat tak Nabi pergi ke hari pertama Nabi nak dakwah secara terbuka tu? Kan mula-mula Nabi dakwah secara tertutup, kemudian Allah SWT turun Quran. Fasda' bima tu'mar. Wa'arid anil Allah SWT bagi perintah, pergi dan ajak orang kepada Islam secara terbuka. So Nabi pergi ke mana? Nabi pergi ke atas bukit Safa. Nabi buat announcement. So semua orang berkumpul, tinggalkan kesibukan ni. Datang berkumpul, Nabi tanya satu soalan. Kalau aku bagi tahu di sebalik gunung ini ada tentera yang siap untuk menyerang kamu, korang akan percaya tak? Semua orang bagi tahu, kami tak pernah dengan kau tipu. Kalau kau sebut, kami akan percaya. And that very moment yang sama Nabi flip, Nabi bagi tahu, maka dengan testimoni itu aku nak bagi tahu, aku adalah utusan Tuhan yang mengajak manusia untuk tinggalkan sembahan berhala dan hanya beriman kepada Allah. Tiba-tiba momen itu orang tak percaya. Orang reject. The first call pun Nabi SAW experience. First public call pun Nabi experience rejection. So kalau kita baca sirah, kita tahu Nabi yang baik macam ni pun orang reject. Apa lagi lah kita ni? So definitely it will become a default setting lah, kita akan rasa you just have to go through this. Especially family members, lagilah. Lagi kadang-kadang jauh lebih susah kan. Nabi sendiri diuji dengan Abu Lahab. Dan dia ada dua level. Satu yang hostile, yang menyakiti Nabi, yang kecam Nabi. Ada yang support tapi reject juga, macam Abu Talib. Dia sokong Nabi sampai ke akhir usia Nabi, tapi bila ajak masuk Islam, sampailah nafas yang terakhir Nabi rayu dan pujuk, qul kalimatan uhajjuka indallah, sebut satu kalimah ni, la ilaha illallah, aku akan berhujah di hadapan Allah untuk engkau. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal duduk situ, duduk kacau sehingga rasa pride kepada agama nenek moyang tu tak dapat ditangkis, sehingga Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mucat. Nabi jadi sangat sedih sehingga Allah turun Quran kan, innaka la tahdi, tidak dapat memberikan hidayah kepada man ahbabta. Maksudnya Allah bagi tahu yang Nabi cintakan Abu Talib, tapi cinta Nabi kepada Abu Talib masih dibalas oleh Abu Talib dengan rejection. Dia tak terima dakwah. So ya, bila baca sirah kita akan tengok, okay,
So, Nabi lalu dia ni dan hadap je lah kita pun. So netizen kecam, kena maki dekat social media. Actually, kalau compare Nabi kena lempar, kena ludah, kena boycott. Okey lah, setakat kena kecam social media ni okey lah. Okey, terima kasih Ustaz atas soalan, atas jawapan yang dan komen tadi. So kita dah tak ada soalan, kita ada dua soalan. So, terima kasih kepada yang bertanya tadi. So korang kalau ada soalan lagi, boleh prepare untuk kita punya next, kita punya series insyaAllah. Okey, so kita bergerak ke last kita punya slot insyaAllah. Kita ada ni cabutan bertuah cabutan bertuah. So siapa yang bertuah tu, dia kena prepare lah untuk untuk jawab lah dekat komen kan, yang untuk masukkan, untuk menandakan dia ni ada dalam live kita kan. Okey. Kita dah ada, kita dah buat dah cabutan tadi. So kita dah ada dua nama. So yang pertama yang bertuah. Siapa yang bertuah malam ni? Yang bertuah yang pertama adalah saudara nah dah ada dekat komen tu. Muhammad Arifuddin bin Rosdin. Kalau ada tuan badan tu boleh komen saya dekat komen. Kalau tak ada kita kena cabut nama orang lain lah. Ada ke saudara Arifuddin? Ada ke tak tu? Ke kita dah lari dah. Ada ke? 1, 2. Kita sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dia dah ada. Okey. Tahniah saudara Arifuddin, nanti boleh claim hadiah insyaAllah. Okey, yang kedua yang bertuah. Ni nama dia. Azin Nurain binti Cik Ajit. Dah ada tu. Nama dia dah ada dekat kita punya apa? Main page ni dah ada dah. Komen pun ada. Ada ke tak tuan dia? Betul tak sebutan ni? Azin Nurain binti Cik Ajit. Kalau ada, Cik ada, Ifan bagi masa 10 saat. Satu. Kalau tak ada nanti kita cabut nama orang lain. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so macam tak ada orangnya. So kita akan cabut nama seorang lagi. So siapa pula yang bertuah ni? Kita tunggu AJK. Kita cari peserta bertuah pada malam ini. Siapakah orangnya kan? So kalau korang nak menang lagi, boleh stay, datang lagi next kita punya series insyaAllah minggu depan. Okay, kita dah ada dah nama dia. Hana binti Razali. Itu dia pemenang sambutan bertuah malam ni. Ada ke tak? Ada. Dia dah reply dah tu. Okay, tahniah Hana. Nanti akan ada AJK PM ya untuk claim hadiah insyaAllah. Okay, so kita pun, soalan pun dah habis. Kita dah ada yang tanya tadi. Cabutan bertuah pun kita dah jumpa dah. Dua orang yang cabut, orang yang bertuah pada malam ni, saudara Arifuddin dan saudari Hana. Jadi korang yang nak menang hadiah lagi dan dapat ilmu yang sangat-sangat mahal ni, kita boleh jumpa next series insyaAllah bersama dengan Ustaz Azlan. Jadi cukup saja pada malam ni. Yang kedua, dan sama-sama moga Allah berkati kita pada malam ni dengan sedikit sebanyak ilmu. Moga-moga dengan amal kita malam ni dapat meningkatkan kita punya iman dan kecintaan kepada Nabi, dan moga-moga kita dapat jumpa Nabi di syurga insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah kita tamatkan di sini dan kita tutup majlis dengan tasbih kifar. Subhanallah. Walaq inna al-insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilu al-salihati wa tawassaw bil-sabr. Okey, terima kasih kepada semua peserta dan terima kasih juga kepada Ustaz Azlan. Insyaallah kita jumpa minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum.